بسم الله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سورة البقرة. Yang bermaksud bukanlah kebajikan itu kamu memandang ke arah timur dan barat, dan tetapi kebajikan itu ialah sesiapa yang beriman percaya kepada Allah, kepada hari akhirat, para malaikat, kitab dan nabi-nabi, mereka yang sayang kepada harta benda, walaupun demikian menunaikan kewajipan harta benda digunakan untuk menolong kaum keluarga, orang-orang miskin, anak-anak yatim yang kematian penjaganya, orang-orang yang meminta sedekah kerana kesusahan hidup, orang-orang yang putus belanja di dalam perjalanan, dan hamba-hamba yang perlu dimerdekakan. Dan kebajikan itu orang yang mendirikan sembahyang, yang menunaikan zakat, yang menunaikan janji kepada siapa sahaja mereka berjanji, sama ada kepada orang Islam ataupun orang yang bukan Islam. Mereka yang sabar menghadapi kesusahan yang menimpa dirinya dan sabar di medan perjuangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang dihormati saudara pengerusi, yang dihormati saudara Rafizi Ramli, pengarah kajian strategi Parti Keadilan Rakyat, Al-Fadhil Ustaz Abdullah Suhaimi Zakaria, pengarah Majlis Tindakan DUN Pengkalan Berangan, Dr. Bala Krishnan Bala Chundran selaku pengerusi Dewan Himpunan Penyokong PAS Negeri Terengganu, ketua cawangan seluruh pemimpin-pemimpin PAS, rakan-rakan Parti Keadilan Rakyat, saudara-saudari yang dihormati dan dikasihi sekalian. Dalam ayat yang saya baca tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan makna kebajikan. Baru-baru ini dalam muktamar PAS, saya telah memperkenalkan membangun ke arah negara berkebajikan. Sebahagian daripadanya kita perkenalkan dalam buku jingle Pakatan Rakyat, apa yang kita nak buat sebaik saja kita menang memerintah negara. Dan sebahagian daripadanya kita amalkan di Terengganu masa kita menang tahun 99. Kebajikan itu mestilah
berlandas dan bertapakkan iman kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, mengikut ajaran kitab yang dibawa oleh malaikat, yang diajar oleh nabi-nabi. Kebajikan itu menolong orang-orang yang susah, kaum keluarga kita sendiri, orang miskin, anak yatim, dan lain-lain. Kebajikan itu mestilah orang yang bersemayang, yang ada hubungan dengan Tuhan, yang menunaikan zakat, mengambil harta mengikut kemampuan rakyat. Dan kebajikan itu mestilah menunaikan janji. Janji dengan Tuhan, janji dengan manusia seluruhnya.